Hey guys, morning. Kami sekarang mau start the hiking. Chin, di mana Chin? Kita dekat Waterfall Niagara lah. Tuh, Niagara. Denbo, sama si Dan ya? Ada mau cakap? Nah, baik-baik. Harap kami survive ya, hari. Harap kami semua survive. Peace. Still to my trembling lips, how did the night ever get like this? One shot and the whiskey goes down, down, down. Sekarang berada di sampai sudah di puncak dia. Tapi lepas ini mau turun bukit lagi lah. So inilah keadaan di atas. Yang cantik kan? Datang-datang lah ofisnya atas. Tapi makan sini sup, kedai sup sini. Nah itu dia si Chin baru sampai. Oh, nah si Chin ngam-ngam, nah itu dia. Everything I've seen twice, now it's time I realize it's spinning back around now. On this road I'm crawling, save me cause I'm falling. Now I can't seem to breathe right, cause I keep running, 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 running from my heart. Round and around I'd go, addicted to the numb, living in the cold. The higher, the lower, the down, down, down. Sick of being tired and sick and ready for another kind of fix. The damage is damning me down, down, down. My heart's beating faster, I know what I'm after. I've been standing here my whole life, everything I've seen twice. Now it's time I realize it's spinning back. Aduh, gilang sian. Lima jam ya. Gak masa 2 jam setengah. Kali kita 6 jam. Kita lagi friend. Ya. Sian sian. Lagi baik, wow wow. Oke, sekarang saya di Kokol Prayer Summit sudah. Yang lain si Chin, si Stephanie, Denver, Diana semua masih lagi di belakang. Terasa jauh salah saya tinggal dorang. Tapi saya injet lah. Tip juga ada kedai buka. Sana di NG Enterprise, tempat makan bakso soto. Minta ais dorang. Dan nasib juga lah ada ais di atas. Terima kasih apa rawat dulu recover saya punya muscle sambil minum-minum lah. Baru 2-in-1. Nah, sekarang 14 km sudah. Ada 6 km lagi. 3 jam 30 menit sama jalan. Ya, dari sekarang jam 9.20 sudah. Dari tadi lagi jam 6 lah. So harap-harap kami boleh siap lah sebelum jam 12 lah. Tunggu dorang. Ya ambilan juga lah. Ini kriket dulu. Penambah tenaga. Itu dia, si Stephanie sampai duluan. Dia sampai 9.40 lah. 3 jam 48 menit sudah. 9.40 dia sampai. Wah, wow, baby first oh. Yeah, ada improve lah. Sedap. Sedap lah. Oke, okay, ini dia. Denver sama Chin akhirnya sampai sudah. Oke, okay, dorang sampai pada jam 10, 2 menit lah. 4 jam 10 menit. Sekarang ada satu orang lagi, si Diana. Oke, okay, ini dia. Ini dia si Diana, our last fiber akhirnya sampai pada jam 10.05 lah. 10.05 menit.
4 jam 13 menit setelah kami berjalan semua. Ya, ini dia geng, semua sudah apa, sampai dengan selamat lah, selamat dengan sampai. Ah, inilah survivor. So kami sekarang ada 6 km lagi lah. Ayo mau tahan lagi. Sekarang jam 10 lebih, soalnya tadi saya bilang panas sama matahari orang semua. Tapi lepas ni, saya rasa limpas tu bukit di depan, dan kami anu lah, kami mau turun bukit dan sampai di Kyonsong balik. Apa itu? Ayam, tapi satu ayam. Jadi anjing mengejar. Ingat tu anjing. Jawa sesi viral ni, yang kejar. Sesi viral kau. Yang gigit. Ingat. Anjing pun, anjing zaman sekarang pun takut viral. Sini memang banyak anjing lah, kawasan kampung. Boleh lari tapi kena kejar anjing lah. Ini semua jaga, jadi viral. Nggak ada yang cute. Tuh, nah. Ini anjing, yang paling berani. Alright, itu dia di sana, kami punya penamat. Itu yang putih-putih itu, atap putih. Dan saya rasa lepas sana, terus mau turun bukit lah, di Kyonsong. So, saya duluan lah. Biasalah, kameramen mesti mau lagi fit daripada dia punya apa, watak utama. So, kameramen mesti mau duluan selalu. So, saya duluan lah. Oke, okay. Sana dibawa. Kalau saya turun lagi, banyak tuh anjing dorang tuh, takut saya. Oke, okay, jogging salah si step. Oke, okay. Jadi ini saya sampai sudah. Oke, okay, kami mau habis sudah nih. Tidak lama lah mau habis. Oke, okay, kami sudah limpas tadi kawasan anjing. Tapi kata kamu tidak nampak jatuh kesel panas kan. Anjing pun malas mau kena panas. Walaupun apa, ada bulu durang panjang. Tapi durang malas ya, sorry ya, kamera. Jadi stabilizer saya. Oke, okay, sekarang kami serasa, oke, okay, nampak satu kedai. Nampak salah simpang kami sana depan. So, tinggal mau turun bukit lagi lah, tapi saya tahu lah durang nih, durang mau makan dulu kan, atau mau turun dulu baru makan. Saya kelaparan saya semua. Iya, kau si, macam mana Abi? Si, saya oke. Okay. Si Denva tadi dia bilang gastrik sudah. Lama, nah gastrik sudah durang. So, mungkin terpaksa di makan dulu lah. Kami pergi cari tumtu, nah bakso di depan. Kelaparan bukan sudah. So, di sinilah. Itu simpang yang kami naik tadi pagi. Turun dari sini. Kami naik dari sini lah. Nanti sekarang kami turun lah. Sekarang kami singgah sini dulu. Ini nak kedai, nama dia Solo House Cafe. Itu dia si Chin, berlari kelaparan saja. Denver sama si Diana di belakang saja. Ini dia si Chin, kelaparan saja. Oke, Chin, kita berhenti lah, makan dulu. Kelapa puding, kelapa puding. Kelapa puding. Iya. Tuh, nah, pergi lah sana. Denver and Diana sampai sudah. Pun sudah lapar. Orang dua. Oke, kita stop makan dulu lah. Ah, makan dulu baru turun bukit lah. Akhirnya ada 3 km lagi lepas nih. Kasih turun-turun tuh makanan sudah. Oke, semua sudah sampai. Kami sekarang berada di Solo Cafe. Oke, sedang menunggu makanan lah sekarang. So, ini kami punya pemandangan lah dari atas. Nah, inilah. Cantik lah sini. Hanya kau boleh tengok. Ini di belakang, kau mau boleh nampak. Oke, okay, ini dia kami punya makanan. Makanan semua. Iya, gabungan dua. Ini dia, ini kan dipanggil honey chicken lah. Ini dia punya apa ini? Kuih susu dia lah. Ini dia punya sup kosong, betul-betul lah paling sedap di Sabah lah. Yang sup kosong special. Kuih susu kau simpan di mau kan? Iya. Oh, baru sedap. Ini nasi goreng ayam. Ya, ini lumpur lah. Ah. Kalau di Kiki ini, oi, sedap ini. Ini kami punya nasi goreng kampung lah, ada tuhau lagi. Tapi ya, dia pandai. Mana mau cari? Oke, okay, kami sekarang last 3 km turun bukit dari Kyonsong. Dari Kyonsong, dari kedai makan tadi. So, mau pergi Kyonsong salah sekarang. So, inilah dia punya bukit, betul-betul curam lah. Tapi masih tibli, tidak securam timpango punya bukit lah. Menangkan saya turun bukit, sakit lutut.
kami pakai skill reverse lah, supaya kami punya lutut lebih safe. Itu dia, mereka sedang turun bukit. I see. Ini serangga apa ini? Saya boleh lihat dulu, stop. Habislah kecil ini. Nah, itu dia, kami sampai sudah. Itu nah depan Kyonsom sudah. Tuh ya, sini tidak sabar, saya mau balik. Nah, biar kamu saya. Saya ambil, inilah kuasa viral. Tengok siapa yang kalah duluan. Tengok handphone siapa yang habis baterai duluan. Tengok siapa yang anu lah. Yang menang lah. Lebih banyak backup viral. The power of viral 2021. Tidak lagi yang main tumbuk-tumbuk. Air terjun Ulu Kyonsom Inanam. Selamat datang ke pusat pelancongan air terjun Kyonsom Inanam. So, sinilah kami start dari pagi tadi. Jam setelah itu jam berapa? Mungkin jam 6 lah. Ikut saya punya jam di sini. Total distance kami dari sini pergi sana pusing-pusing semua adalah 20 km.9. Okay. And then dia punya masa yang kami ambil adalah 5 jam 55 menit 59 saat apa lagi? Jam berapa kami sampai? Ya, tinggal dulu. 12:30 lah. Wah, lama. 6 jam setengah kami. Harus makan lagi tadi. Ya, saya makan lagi tadi lah. Rest-rest kejap. Ya, oke. Tapi yang lain saya tahan. So, sekarang ini semua cari anu lah, air sedap. Tapi macam air masih ada lagi nih. Iya. Iya, oke lah. Oke lah, itu sialah, guys. Yes, next time. Tadi kami timpang 12 kan, lepas itu sekarang 20. Next time mungkin 25 atau 30. Terus saya cari trail lagi ya, yang susah sikit tapi yang free punya lah. Kalau bayar, saya edit ya. Alright, ciao. Yang pusing kan, Zah?